أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتبعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mentakdirkan pertemuan kita di tempat yang mulia ini. Kita harapkan pertemuan yang sering berulang-ulang ini akan menjadikan kedudukan kita di sisi Allah bertambah baik. Harapan kita untuk menjangkau rahmat Allah bertambah besar. Dan semoga dengan demikian pula akan meningkatkan lagi iltizam kita dalam meneruskan perjuangan untuk mengembalikan diri kita, keluarga, masyarakat dan negara kepada Islam. Terima kasih kepada Tuan Imam dan pengurusi dan saf pentadbir surau Saudara Fadilah para Ustaz Muslimin, Muslimat, kata Allah sekalian. InsyaAllah dalam jangka waktu yang ringkas ini, saya cuma nak menyentuh malam ini sedikit aja mengenai intisari pokok daripada hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang menjadi intisari pokok daripada peristiwa yang begitu besar ini? Firatun wa rizqun karim. Maksudnya, kata Allah dalam firman-Nya ini, sungguhnya orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang bersama-sama dengan mereka menolong mereka, menyokong mereka, membela mereka, maka Allah kata mereka inilah orang yang sebenar-benarnya beriman, kan? Mukmin yang sebenar. Allah sebut di sini semua orang beriman ni kena berhijrah, kena berjihad semua, dan ini berlaku sampai kiamat. Kemudian Allah sebut soal penggerak dan penyokong. Bila ada orang dah menggerakkan fi sabilillah, bila dah ada kumpulan yang mengajak kita kepada Allah, dah ada dah orang yang mengajak kita menegakkan syariat Allah, maka sepatutnya kita yang lain-lain yang beriman ni menjadi penyokong, pembela. Di Malaysia ada orang nak mengajak orang ke arah itu, dah ada dah yang nyokong bela, tak ramai. Sepatutnya kalau dah ada orang menggerakkan agenda ini, kita kena sokong. Kalau kita ambil pelajaran daripada sirahnya, bila Nabi dan para sahabat muhajirin menggerakkan Islam, ternyata rupanya orang Mekah sendiri tak nak nyokong. Orang Mekah tak nak nyokong Nabi. Gerak Nabi ke Taif nak dapatkan sokongan di pinggir Mekah pun tak nak sokong. Rupanya akhirnya disokong oleh siapa? Disokong oleh orang Ansar di Madinah. Dan ternyata akhirnya mereka lah penyokong Nabi yang paling hebat.
Bila Allah kata kita kena jadi penyokong kepada gerakan ini, dalam konteks kita di Malaysia hanya gerakan tu dah ada, gerakan tu dah ada, gerakan untuk bawa kita kepada Islam dah ada, lama dah ada. Persoalannya, apakah kita semua ni telah menjadi wallazina awaw wa nasaru, orang-orang yang menyokong, menolong, membela gerakan Islam ini? Peluang nak jadi orang beriman sebenarnya apa dia? Pertama, menggerakkan Islam, menjadi pelopor kepada Islam. Dan yang kedua, menjadi penyokong gerakan Islam. Kita ada dua peluang saja, menggerakkan atau menyokong. Alhamdulillah, dah ada penggerak, dah ada orang yang mengajak kita ke arah itu. Maka tugas kita rasanya yang lain-lain ini menjadi lebih mudah, sebab kita hanya menggabungkan diri, menyokong apa yang mereka lakukan. Cuma soalnya ni, kita kena tanya tu, kita menyokong ke tak? Itu dia kan. Bila ada orang ajak kita pada Islam ni, kita sokong ke tak? Dekat Malaysia ni, majoriti masih orang Islam. Tapi apakah sokongan kepada Islam tu kuat? Yang itu yang pelik tu. Sepatutnya bila majoritinya Islam, maka dengan sendirinya suara Islam tu kuat. Tapi suara kita tak kuat. Begitu juga dengan Islam yang lain. Sebab itu kita hanya boleh hantar apa? Nota bantahan. Apalah nota? Menteri luar hantar nota. Alah, nota. Cota tahan juga. Menghantar nota bantahan kepada bangsa-bangsa berantu tu. Pada mereka nota, usah kata nota, tak ada. Yahudi tak beda hajar dengan nota. Quran tak pernah kata Yahudi dihajar dengan nota. Yahudi hanya boleh dilawan dengan jihad. Bahasa Yahudi bahasa perang, bahasa jihad, bukan bahasa nota. Quran menyebut dengan Yahudi tak ada diplomasi. Dengan Yahudi hanya ada jihad. Tapi kerana kita sendiri memperlihatkan sikap yang tak jelas dengan Allah, kan? Kita sendiri pun yang kononnya nak bela sangat Palestin tu. Tiba-tiba kita sendiri tengah sikap kita dengan Islam di Malaysia pun tak jelas. Sokong Islam ke sokong siapa? Ada seorang hamba Allah semalam mesyuarat dengan saya. Duduk belah kiri saya, dia bisik. Dia kata, "Ustaz," dia pun tak berani maklum dan pengurusi itu dengar agak-agak. Dia kata, "Ustaz, ngapa bila ada blok hina Nabi, kita marah? Blok hina Nabi, kita marah. Bila pemimpin hina Nabi, tak marah pula." Saya kata, "Kenapa slow sangat bercakap ni?" Tu. Bila ada blok yang hina Nabi, kononnya siasat sampai lubang cacing. La ilaha illallah. Beria-ria benar marah. Siapa di belakang ni? Oh. Siasat ni, siasat rupanya pengkalannya bukan di sini, di luar negara. Orang kafir hina Islam tu biasa. Tapi bila orang Islam hina Islam ni, dia apa? Bila orang kafir hina Islam dah biasa. Orang Islam hina Islam apa dia? Kafir dah pula gitu. Itu fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Mekah. Orang Islam yang hina Islam, gugur iman. Tak ada syak, dia kata, tentang perkara itu. Bila orang lain hina Nabi, marah kita. Bila kita menghina